Pendidikan Keselamatan Jalan Raya, Prasekolah IPG Kampus Sarawak Miri, Siri 10. Topik kenderaan beroda 4. Subtopik adab semasa menaiki bas dan van. Aktiviti 10, saya sudah selamat sampai. Objektif pembelajaran 1. Menyatakan adab yang selamat semasa menaiki bas dan van. 2. Melakukan adab yang selamat semasa menaiki bas dan van. Hari ini kita ada lagu baru yang bertajuk Selamat Sampai. Jom kita nyanyi sama-sama. Seronok tak? Dah nyanyi. Okey, sekarang ni kita teruskan dengan pembelajaran kita. Kita akan imbas kembali pembelajaran kita sebelum ini. Video ini akan menunjukkan adab yang selamat semasa menaiki bas. Beratur semasa menaiki bas. Naik tangga bas dengan tertib. Jangan tolak kawan. Masuk bas dan terus dapatkan tempat duduk. Duduk dengan tertib. Jangan keluarkan kepala dan tangan dari bas. Jangan makan dan kotorkan bas. Jangan buat bising. Jangan letak beg di laluan. Keluar dari bas mestilah dengan tertib dan tidak berebut. Baiklah murid-murid, sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat memberikan manfaat kepada murid-murid dan ibu bapa yang menonton video ini. Jangan lupa untuk jaga kebersihan diri, kesehatan diri dan juga keselamatan diri di mana jua anda berada. Bye!